Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Novita Putri. Sebelum lanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kasih. Oke teman-teman, ini tuh panas sekali ini. Mari kita sarapan. Aku pakai ini sarapannya. Ini tuh kayak sweet teman-teman, manis rasanya. Nih. Aku ini biasanya buat sendiri. Ini tuh dari Mu'o. Itu tuh kayak sup. Ini gini manis enak. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tau namanya. Kayak apa ya? Kayak kacang. Ini tuh kalau buat sayur. Terus ini warnanya tuh putih kayak gini, kayak iya kayak mu'o yang warna putih, tapi ini tuh dibuat sup manis. Terus ada ini juga, nggak tahu namanya. Alhamdulillah udah habis. Ini tuh hari Sabtu teman-teman, hari Sabtu, jadi tuh hari libur. Nggak kerasa ya, cepet banget ya, satu minggu tuh cepet banget menurut aku. Kayaknya baru kemarin hari Minggu, ini udah hari Sabtu aja. Karena kalau di sini hari Sabtu itu udah liburan teman-teman, udah intinya tanggal merah. Tanggal merah itu hari Sabtu sama Minggu, dua hari. Dan ini majikanku yang perempuan belum bangun sih, seperti biasa jam 10 bangunnya, dan ini baru jam setengah 10. Sebenarnya aku tadi belum bangun, tapi karena aku dengar majikan laki-laki aku pergi, jadi aku ikut bangun. Tuh. Jadinya agak santai kalau hari Sabtu Minggu teman-teman, karena yang itu libur, gak kerja gitu. Dan pasti banyak yang kalau hari ini tuh udah pada keluar, anak-anak Indonesia kayak aku ini pekerja, pasti banyak yang libur hari Sabtu. Itu katanya kalau hari Sabtu tuh udah keluar dari rumah. Terus ya tergantung majikan sih ya, tapi kadang kebanyakan banyak temanku yang bilang kayak gitu. Ada juga yang kalau majikannya baik tuh Jumat malam itu udah boleh keluar, kalau udah keluar dari rumah, karena Jumat malam kan udah kerjaan udah beres, jadi kamu dapat liburnya Sabtu pagi sama malam, nanti minggu malam kamu pulang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu liburan ya, tapi aku nggak pernah liburan ya. Emang aku sendiri sih yang nggak mau, bukan majikan nggak ngizinin, tapi aku sendiri yang nggak mau. Ya ngapain gitu, di rumah aja udah enak, alhamdulillah ya, karena majikannya juga enak, terus fasilitas juga enak di rumah, jadi mau makan apapun bisa. Internetan juga dikasih majikan, kayak wifi apa tuh dikasih majikan, jadi enggak terus HP juga enggak yang terlalu jauh, enggak boleh main HP, enggak, enak sih. Makanya aku enggak liburan juga enggak apa-apa. Aku bulan depan udah 4 tahun di sini, aku enggak pernah libur sama sekali, kecuali keluar kalau medical aja gitu. Kalau enggak ya itu diajak bos liburan, tapi kan ikut kerja ya, bukan liburan sih ya, liburan bareng-bareng, cuma kan ya aku masih ada kerjaan jaga anak, jadi ya walaupun liburan tapi aku fokusnya sama anak ya, nggak apa-apa lah. Semoga aku gini loh mikirnya ya teman-teman, daripada aku liburan di sini, namanya liburan nggak mungkin nggak keluarin uang ya, bukannya pengiritan ya, tapi kalau di rumah bisa happy, ngapain harus keluar kayak gitu. Terus aku lebih ke
aku pun nyisihin uang untuk liburan, akan lemburan dapat lemburan kan, satu bulannya kan dapat lemburan 2000 lebih, itu pun aku sisihin, gak aku jadiin satu sama gaji. Karena apa, mikirnya ini uang lemburan aku, ibaratnya kalau aku gak lembur juga gak dapat uang ini, jadinya aku pisahin. Dan aku ingin suatu saat itu aku bisa liburan sama keluarga besar aku, jadinya lebih ke menikmati bersama ya, dinikmati bersama di bareng keluarga. Jadi uangnya aku pisahin gitu, daripada aku buat liburan di sini, liburan buat aku sendiri, lebih baik aku buat liburan di rumah sama keluarga, anak, suami aku, dan orang tua aku tentunya gitu. Yuk semangat, mari kita lanjutkan pekerjaan hari ini. Halo teman-teman, aku cuci sepatu ya, kotor. Ini aku kasih tip buat kalian, bagaimana cara membersihkan sepatu biar bersih. Kalau cuma pakai rinso atau sabun bubuk itu menurut aku kurang baik bersih. Tapi odol teman-teman, pasti putih. Mari kita putihkan, kita putihkan ya pakai odol. Itu ampuh benar banget. Itu sebenarnya masih sudah. Beda banget kan, ini udah digosok, ini belum digosok. Padahal ini tuh kalau pakai soklin aja nggak bisa ya, karena namanya anak kecil ya teman-teman. Udah pokoknya apapun di tendang-tendang. Ya, maaf, kalau digosok ya.
Sedih sebelum mentahnya buluk. Dia sih nikatnya cukup susut tuh. Halo, enggak usah bolak balik. Sendiri teman-teman santai. Durasinya udah panjang teman-teman. Oke, dilanjut nanti aja deh. Ya kan cukup sekian video dari aku. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.